Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur yang diduga sebagai pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap Dini Sera Afrianti yang merupakan teman wanitanya di Black Hole KTV Surabaya, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Pasma Royce mengungkapkan pelaku Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR disaksikan security Black Hole menganiaya Andin saat di lift. Selain menendang korban, pelaku juga memukul korban dengan botol minuman alkohol. Lebih parah lagi, pelaku bahkan tega melindas Andini yang notabene pacar pelaku dengan mobil hingga terseret sampai 5 meter. Pelaku kemudian mengangkat korban ke bagasi mobil, lalu membawa korban ke apartemen sebelum dibawa ke rumah sakit. Pelaku dijerat pasal 351 atau 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang.